Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Tutorial Jam BN. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang cara setting jam tangan anak-anak karakter kepala yang ada lasernya. Nah, seperti ini jamnya teman-teman, modelnya terbaru teman-teman ya. Nah, bagaimanakah cara setting jamnya dan cara menghidupkan lasernya? Nah, mari teman-teman tonton video saya berikut ini sampai selesai. Baiklah, tidak pakai lama, kita lanjut aja ke pembahasannya. Baiklah teman-teman, nah ini ada barang baru lagi ini teman-teman, jam tangan anak-anak karakter kepala teman-teman. Nah, yang ada lasernya juga teman-teman ya. Nah, ini modelnya. Nah, ini karakternya banyak teman-teman, cuman dua ini doang yang saya bawa teman-teman. Nah, untuk dibahas. Nah, baiklah, kita lanjut aja teman-teman ya, kita buka aja salah satu dari jam ini teman-teman. Nah, yang ini aja kita buka teman-teman ya, yang karakter cowok Spiderman. Nah, kita buka teman-teman, kita cek cara menghidupkan lasernya bagaimana. Nah, dan cara menghidupkan jamnya serta mengaturnya teman ya. Nah, ini kayaknya ada tombol ini teman, ini tombol laser kayaknya teman. Nah, ini oh dipencet belum hidup nih teman. Nah, tar untuk menghidupkannya, nah gampang teman. Nah, ini dulu teman. Nah, ini jamnya ngumpat nih teman. Nah, ini kita pencet nih, ah keluar jamnya teman, nongol jamnya. Nah, begini teman ya. Nah, dipencet masukin, pencet lagi, keluarin ke teman-teman. Nah, begini. Nah, ini jamnya teman-teman. Nah, kalau begini jamnya teman-teman, ini belum diaktifin jamnya teman-teman, masih belum hidup. Nah, ini masih mati teman-teman ya. Memang udah ada angkanya teman-teman, tapi masih belum hidup. Nah, ini tombolnya dua teman-teman untuk pengaturan jamnya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini tombol dua nih. Ini cara menghidupkan jamnya teman-teman. Nah, pencet ini teman-teman ya, tombolnya ini yang sebelah kiri. Nah, ini udah jam nih, posisi jam ini teman-teman ya. Nah, untuk menghidupkan lasernya lagi teman-teman, ini lasernya teman-teman ya. Nah, ini tombolnya, ini kan belum hidup ini teman-teman. Nah, cara menghidupkannya teman-teman ya begini teman-teman, kita buka talinya dulu teman-teman ya. Nah, tarik aja teman-teman begini. Oke, nah ini ada segel nih teman-teman. Nah, segelnya ini yang kita buka teman-teman. Nah, kita buka segelnya teman-teman ya ini. Nah, setelah itu kita tes, kita pencet tombolnya ini teman-teman. Wah, langsung hidup teman-teman. Nah, ini. Nah, begini aja teman-teman, mantap. Nah, tinggal pencet aja tombolnya ini teman ya. Nah, ini lasernya nih. Nah, gini teman, keluar gambar Spiderman, pokoknya karakter yang ada di jamnya ini teman ya, keluar di lasernya. Nah, begitu teman ya cara menghidupkan lasernya. Nah, sekarang kita pasang lagi teman. Cara masangnya tinggal masukin aja begini. Nah, oke, sip. Selesai kita hidupin lasernya teman-teman. Udah hidup lasernya seperti ini. Nah, kita masuk ke cara pengaturan jamnya lagi teman-teman. Nah, ini begini cara pengaturan jamnya teman-teman. Nah, ini posisi jam teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita pencet tombol yang sebelah kiri ini teman-teman. Sebanyak dua kali. Kita ngatur bulan dulu teman-teman. Pencet sekali, dua kali. Nah, ini bulan dulu teman-teman ya. Nah, udah begini tampilannya. Pencet tombol yang sebelah kanan ini teman-teman buat nambah angka. Sekarang bulan 12, pencet terus sampai dapat angka 12. Nah, udah dapat angka 12 begitu ini teman-teman ya. Kita pencet lagi tombol yang sebelah kiri teman. Nah, kita ngatur tanggal dulu teman-teman. Nah, udah begini tampilannya, kita pencet-pencet aja. Sekarang tanggal 20. Nah, pencet ya terus teman-teman sampai dapat angka 20. Nah, gini aja teman-teman ya, sangatlah gampang sekali teman-teman. 15 16 17 18 19 20. Nah, udah dapat 20 seperti ini teman-teman. Kita pencet lagi tombol yang sebelah kiri ini teman-teman. Nah, ini. Nah, kita ngatur jam lagi teman-teman. Ini jam ini teman-teman ya. Nah, udah begini kita pencet terus tombol yang sebelah kanan ini teman-teman buat nama angka. Sekarang jam 9 pagi, pencet terus sampai dapat angka 9. Nah, udah dapat angka 9 seperti ini teman-teman. Kita pencet lagi tombol yang sebelah kiri teman-teman. Kita ngatur menitnya teman-teman ini. Nah, udah begini teman-teman ini menitnya teman ya. Nah, sekarang jam 9.00. Pencet terus angka yang sebelah kan, tombol yang sebelah kanan ini teman-teman buat nambah angkanya. Sekarang jam 9.00. Nah, pencet terus teman-teman ya sampai dapat angka 00. Oke, terus sampai dapat angka 00.
dan 0. Nah, berapa kan 0, 0 seperti ini. Sudah selesai jam kita atur, teman-teman. Kita pencet lagi tombol yang sebelah kiri ini, teman-teman. Nah, sudah kita kembali ke jam. Nah, ini belum aktif jamnya, teman-teman ya. Untuk mengaktifkannya pencet tombol yang sebelah kanan. Nah, udah hidup jamnya, teman-teman. Nah, cuma begitu aja cara mengatur jamnya, teman-teman ya. Nah, oke. Okay. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.